Pemirsa, sore ini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Bacapres 2024 Prabowo Subianto. Agenda pertemuan Kaisang dengan Prabowo akan dilakukan di kediaman Prabowo di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Belum diketahui apa yang akan dibahas Kaisang dan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan pertemuan sore ini untuk silaturahmi. Pertemuan Kaisang dengan Prabowo ini seiring dengan menguatnya dukungan agar kakak Kaisang yang juga wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, diusung sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Agenda pertemuan Kaisang dengan Prabowo ini semakin menguatkan opsi duet Prabowo-Gibran. Pemirsa, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka menyatakan kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan jajaran pengurus PSI ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya Prabowo dan jajaran DPP Partai Gerindra juga pernah berkunjung ke kantor DPP PSI. Pertemuan ini sebetulnya merupakan lanjutan dari undangan Pak Prabowo untuk datang ke kediamannya pada saat bertemu di secara informal pada waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan baik, tentu saja kami mencocokkan jadwal dan akhirnya bisa mendapatkan hari ini sebagai hari yang disepakati untuk bisa bertemu bersama begitu ya Mbak ya, dan melakukan silaturahmi di kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Baik. Sehingga ini juga merupakan sebagai kunjungan balasan untuk memenuhi undangan Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.